salah satu santri kelas 8 berhasil menyelesaikan hafalan 30 juz dalam waktu lebih kurang 1,5 tahun. Silakan bergembira dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Solusi untuk mengatasi problematika kehidupan ini ternyata dimiliki oleh anak-anak kita. Tinggal seberapa anak-anak kita nanti memegang teguh, memelihara, menjaga, mengamalkan dan terus mengembangkannya. Bahkan yang lebih hebat lagi, ibu-ibu, bapak semuanya, ada kabar gembira dari Nabi Muhammad SAW. Nanti di surga itu, insya Allah, ini semuanya ahli surga. Insya Allah, ahli surga. Karena umat Nabi Muhammad SAW, umat Nabi Muhammad itu semuanya masuk surga, kecuali yang tidak mau. Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Semua umat masuk surga, kecuali yang tidak mau. Gimana, ada yang tidak mau masuk surga? Tentu tidak ada. Tapi surga itu berdiri Muzanib Al-Peri dengan jumlah hafalan 5 juz. Nurhanan Effendi bin Rustam Effendi dengan jumlah hafalan 5 juz. Predikat jayid. Allah
Allah.